Halo, assalamualaikum, salam bismania, welcome back to my channel. Jadi hari Sabtu ini ya, saya lagi main di Cucian Uak Lagut ya. Nah, di sini saya mau nunjukin parkirannya bus Bintang Utara Putra. Ya, sebenarnya kalau kita tahu kan loketnya tidak terlalu besar ya. Kira-kira di mana sih bus BUP biasanya parkir? Ya, dia biasanya parkir itu di Cucian Uak Lagut. Ya, ini kita lihat. Ya. Ya, di situ ada BUP Napin Krishna ya. Dengan bodi Volvo. Dengan sasis Volvo ya. Bodi UHD ya. Sasis Volvo B11R ini baru saja dicuci nih. Ya. Dia baru saya cuci. Ya, bisa kalian lihat. Sudah ganteng ini BUP Krishna ya. Debu-debu. Ini dia adalah mesin dari si BUP Krishna yang mesin Volvo B11R. Nah, di situ ada BUP Laksamana ya, sama Jetfire ya. Laksamana ini sedang ya, mungkin sedang ini ya, tameng nih, sedang memperbaiki tameng pastinya ya. Nah, bisa kalian lihat si BUP Laksamana ini bodinya itu ya, bodinya Jetbus 5 ya, dan bersasis Volvo B11R 450 horsepower ya. Ini jatahnya ke Dumai ya. Nah, ini adalah BUP Jetfire ya.
Jadi asli aja ini sebenarnya adalah JetBus ya, ini JetBus dan ini kelas ekonomi ya, ini kelas ekonomi nih. Kalau kita ngomongin si BUP Jetfire, nah saya punya pengalaman naik BUP Jetfire ya ekonomi. Waktu itu saya ke PKU, ya itu waktu Bang Ali Lancar itu driver ya. Wah, sensasi naik ekonomi hot seat dan ya gitulah, joss ya. Agak sedikit joss pasti ya. Ya itu pengalaman saya aja naik si Jetfire. Jetfire ini dia kelas ekonomi ya, dengan sasis 1626, Mercedes-Benz 1626 ya. Ini dia PKU ya, untuk tujuan Medan Pekanbaru. Nah di sebelah sana ini ada si BUP.com dan Arjuna ya. Ini mari kita lihat BUP.com dan Arjuna. Oke, nah bicara tentang si BUP.com. Nah, ini adalah ekonomi premium nih kalau saya bilang. Kenapa ekonomi premium? Karena dia menggunakan sasis Mercedes-Benz OC500 RF 2542 kelas ekonomi. Ya biasanya kan kalau Tronton itu kan kelasnya AC ya gitu. Nah, yang ini beda. BUP mengubah kelas AC. Nah, dia buat jadi ekonomi gitu kan. Nah, ini benar-benar langka nih. Jadi dia BUP ini ada dua Tronton. Untuk yang 2542 itu ada di bup.com dan bup.org. Nah, ini yang di belakang saya adalah bup.com. Nah, ini bisa kalian lihat. Nah, bukan hanya itu ya. Salah satunya adalah menggunakan bodi Avante dari karoseri Tentrem pastinya. Oke, nah di sebelah si BUP.com ini ada BUP Napin Arjuna ya. Ini kelas ekonomi juga ya. Ini bisa kalian lihat nih. Oke, nah ngomongin si BUP Arjuna. Jadi dulu Arjuna ini keluar dengan BUP yang napinnya Romeo. Ada Arjuna, ada Romeo. Ya, nah ini kelas ekonomi juga ya, dengan sasis Mercedes-Benz 1626 dengan menggunakan bodi Avante HDD dari karoseri Tantrum. Ya, nah jadi saya dulu sempat ekonomi itu ada Arjuna, ada Romeo, ya. Nah itulah yang ada di sini, ya untuk BUP-nya nih.
Oke, tadi ada BUP Napin Sultan ya, masuk ke cucian. Ini sepertinya tadi dari loket ya. Oke, nah ini ada BUP Bima dan Vilas ya. Nah, cuma BUP Bima dan Vilas ini depannya sedang diperbaiki. Jadi tadi kita nggak diizinin untuk ngambil ya, karena memang depannya sedang perbaikan ya. Nah, ngomongin soal BUP Napin Bima. Nah, ini dia berbodi Jetbus MHD. Ya, MHD itu dia di bawah SHD ya, Middle High Deck. Jadi dia di tengah-tengah. Ya, dan untuk ukuran sasis dia mungkin tidak sepanjang ini ya, untuk ukuran bodi dari bodinya ya. Tapi itulah dia bodi MHD ya. Inilah di belakang saya ini BUP Napin Bima. Ya. Ini kelas AC ya. Nah, kalau yang di belakang saya ini adalah BUP Napin Vilas. Ini memang belum saya ulik kayak ini ya, kayak si Yasa ya. Nah, BUP Napin Vilas ini menggunakan sasis Mercedes-Benz OH1626L. Nah, ini adalah seri terbaru ya. Ini dia. Ini body Jetbus 5 dan ini kelas ekonomi. Ya, kelas ekonomi. Oke, mungkin sampai di sini dulu untuk vlog saya siang ini ya. Sampai ketemu nanti di vlog selanjutnya ya. Tetap sehat ya buat semuanya, tetap semangat ya. Sampai ketemu di vlog selanjutnya. Assalamualaikum. Selamat siang. Salam peace.